Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan puan kita syukur Allah taala kita telah dapat menunaikan salat oleh para jemaah maghrib, dan pada sebentar lagi kita akan mengikuti kuliah maghrib lah oleh Ustaz Haji Barudin lah. Mana kita rasanya tuan-tuan semua kenal Ustaz ni, pernah menjadi guru agama di sekolah Pai Raja lah. Masa tu saya pun ingatan lupa ini. Masa tu dia pakai C20. Sekarang dia dah jadi guru besar di dasar saya, hari tak mungkin aneh rasanya. Dan dah pakai kereta besar, saya pun hampir lupa dah. Oleh itu, alhamdulillah tuan-tuan dan puan dapat sama-sama kita mengikuti kuliah maghrib pada malam ini oleh Ustaz Barudin. Dan mudah-mudahan kita dapat mengekalkan dia mengajar di masjid ini pada masa-masa yang lapang, insyaAllah. Dan ini maksudnya dengan segala hormat yang mengusulakan. Sampai itu, memperkenalkan diri Ustaz untuk sebelum mulakan kuliah dengan segala hormat yang mengusulakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil Nabiyil Karim ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alayna ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid serta Ahli Jawatan Kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, yang sedang hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang setinggi-tinggi dalam-dalam kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan limpah kurnia, taufiq, hidayah serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari ini tuan-tuan, puan-puan sedang hadir dan hadirat, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ia dia pilih kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang taat akan perintah-Nya, taat akan perintah Allah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita taat perintah Allah, kita telah tunaikan solat maghrib, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita solat maghrib secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur sangat. Kalau tidak, ketika ini kita tak tahu kita berada di mana. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tadi tuan imam nak suruh kenalkan diri, pasal ni ada depan sini ada kalau kosong tu. Farudin, semua kenal lah. Lama saya datang sekolah sebelah ni, 2002. Saya keluar, saya datang 16 hari bulan 6 2002. Saya dikeluarkan 13 hari bulan 8 2013. Puaslah kat sini. Imam tak kenal. InsyaAllah kenal imam. Tak layak kat depan ni, ada cikgu saya ni. Cikgu Usul mana pergi tadi? Ya Allah. Alhamdulillah lah dia tak ada. Lega sikit, orang hilang debah. Guru-guru saya ada, ramai yang kenal saya kat sini. Kalau hari ni buat satu penilaian, bahawa Farudin yang duduk kat depan di Masjid Farid Raja ni, kalau kelayakannya yang duduk di hadapan sini untuk bercakap, ialah daripada kalangan yang habisan belajar daripada Timur Tengah. Daripada manalah luar negara sana pergi naik kapal terbang ke kapal laut, tak kira lah. Maka tuan-tuan nak kena tahulah hari ni, sayalah orangnya. Action ni banget. Sayalah orang yang paling tak layak duduk kat sini. Saya setakat sekolah pondok biasa je, sian. Belajar dengan Cikgu Yunus, belajar pertanian, belajar jangkul, tanam jagung, tanam kacang tanah. Mana cikgunya lari nyorok. Itu cikgu saya. Isterinya Cikgu Nurani ngajar saya bahasa Inggeris, tak pandai pun cakap bahasa Inggeris. Tapi alhamdulillah lah, apapun kalau nak kata belajar, yalah, dapatlah ambil SPM, STP, masuk Maktab Tengku Ibrahim, habis saya masuk Universiti Melaya. Alhamdulillah cuma tak dapat sampai UFO je lah. Tak sampai dapat, Azhar tak sampai. Jadi kalau kelayakan saya di grade bawah orang yang duduk di sini, ke Timur Tengah sana, ke Jordan, ke Madinah, maka saya bukan orangnya. Apapun alhamdulillah perkenalan lah, sekarang kerja di Bukit Naning lah, sekolah kami Bukit Naning. Kena pindah-pindah lah. Banyak tempat dah pindah, lepas sini ke ladang air manis, ladang air manis pula tak dilayakkan ke situ. Muka kau ni duduk sini tak patut kat sini. 7 bulan saya kena keluar jauh sikit ladang air manis, ladang ke air tanah putih 15 Bukit Naning. Alhamdulillah. Apapun tuan-tuan dikasih Allah Ta'ala, kita bersyukur hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diletakkan di tempat yang sangat Allah Ta'ala suka. Kita diletakkan di tempat yang sangat Allah Ta'ala rasa, yang digeritkan kita ini orang yang sangat-sangat bertuah di sisi Allah Ta'ala. Maghrib ini, maghrib akan datang dan selama-lamanya kita orang yang bertuah di sisi Allah Ta'ala. Hari ini Allah Ta'ala sayangnya kita diletakkan di tempat yang dia sayang, cintanya kita diletakkan di tempat yang dia cinta. Apa dikata dia, kebahagiaan ini bagi dia letakkan kita di tempat yang bertuah, bertuahnya kita diletakkan di tempat yang bertuah. Saya sebut satu-satu daripada hadis dalam bab masjid dan bab itikaf disebut. Kenapa saya kata kita sangat bertuah hari ini? Sebab kita berada di tempat yang bertuah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-masajidu maimunatun. Masjid itu ialah tempat yang bertuah. Wa maimunun ahlaha, kata Rasulullah. Dan bertuahlah bagi orang yang menjadi ahli masjid. Hari ini
rasa kita tak, saya lah tak menafikan yang ada di masjid memang orang yang kaki masjid. Mek saya kini cincegong nang padang, orang kena ujung padang. Masih belengging ke ujung padang lepas main bola. Agak ahli masjid ke ahli padang? Saya tak kata itu ahli masjid. Tapi Tuhan hari ini bersyukur sangat, saya bersyukur. Kalau tak, saya tak tahu saya kat mana sekarang. Tuan-tuan tak tahu, kalau tak kita hari ini, kita depan televisyen kita hari ini. Dengar berita aja tak ada benda pun. Jadi syukur kita kat sini. Tempat yang sangat bertuah. Kerana Nabi sebut, Al-Masajidu Maimunatun wa Maimunun Ahlaha, kata Nabi. Masjid tempat yang sangat bertuah, kata Rasulullah. Dan bertuahlah bagi ahli masjid. Dan saya nak kata, kenapa kita sekarang golongan yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Nabi sebut dalam hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha. Tak, ini jadi bukti bahawa kita hari ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan di tempat yang dia sangat cinta. Mafhum hadis tadi apa dia kata? Sesungguhnya tempat yang Allah Ta'ala paling cinta, ahabbul biladi ilallahi ta'ala, tempat dalam dunia yang Allah paling cinta, masajiduha, masjid-masjidnya. Sebalik daripada masjid, Nabi kata apa? Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala, tempat yang paling dibenci, tempat yang paling dia tak suka, aswaquha. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha, tempat yang Allah Ta'ala paling tak suka ialah pasar-pasar. Cikgu Adnan kat sini rupanya. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau sebelah ada pasar malam dengan masjid ada kuliah, ramai mana kat pengunjungnya? Tentulah ramai masjid dia tak, sebab kita tahu masjid tempat yang bertuah. Lagi satu lagi lah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung tentang kita yang duduk di sini? Man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Siapa yang cinta hatinya berlembut pada masjid, cinta pada masjid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Siapa yang cinta kepada masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada dia. Tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin hadirat, alangkah bertuahnya kita hari ini letakkan di tempat yang apa saya kata tadi, tempat yang dicinta, tempat yang bertuah, tempat yang apa, tempat yang paling beruntunglah kita hari ini kerana kita berada di sini. Lagi kita duduk seketika tunggu ustaz lain yang datang, Farudin lah, apa boleh Farudin tunggu ustaz lain datang, Farudin macam mana, tak apalah, yang penting dapat walaupun satu baris. Datang hari ini kita belajar satu ayat, tak apa tuan, ada ustaz siapa je lah datang, tak kira, kita raikan satu ayat aja kita belajar. Hari ini ada satu sahabat kita, dia tak nak belajar. Dia datang, saya tak nak belajar, tak ingin sebenarnya. Sebab saya dah bagus dah, ilmu saya dah tinggi. Saya nak sembahyang sunat lah kat luar. Contoh-contoh, minta maaf. Sana-sana. Di London, di London. Lalu dia pun sembahyang, dua rakaat bagi salam, dua rakaat bagi salam, dua rakaat bagi salam. Kelelat-kelelat, ada ngata, sikil tengkulis sakit, ada ngata raisa. Kelelat, nak dapatkan apa? Tuan-tuan, kita lepas belajar satu ayat dia, kita pun kata wallahu alam bisawab, kita berhenti. Berbanding dengan orang yang sembahyang 100 rakaat, belum boleh dapat sama lagi dengan orang yang belajar walau satu ayat. Cari dalam kitab Muntakhabah Hadis dalam bab ilmu dan zikir, kita cari di situ. Cuba cari. Dan Nabi sebut dalam hadis yang tersebut, disambung lagi, sesiapa yang belajar satu bab hari ini, memang tak mungkin dapat satu bab satu hari, tak mungkin. Barang siapa yang boleh khatam satu bab, belajar satu bab, maka kalau ada sahabat kita yang tak nak belajar, lalu dia sembahyang, sembahyang dan sembahyang dan sembahyang dan sembahyang, sampai isyak baru berapa rakaat dia dapat. Kita belajar satu bab, tuan-tuan, dalam hadis, dalam bab kelebihan untuk ilmu, seolah-olah ganjarannya sembahyang 1,000 rakaat. Satu ayat belajar cukuplah kita, macam kita sembahyang 100 rakaat. Nak 100 rakaat tak habis, nak tunggu isyak tak habis. Belajar satu bab macam kita sembahyang 1,000 rakaat. Siapa boleh kejar 1,000 rakaat? Tak termampu kita. Kita umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, umat yang kerdil-kerdil, umur pendek-pendek. Nak kata umur bantut-bantut, nanti kita tak suka. Umur kita pendek-pendek. Paling-paling pun 70-80 tahun, itu dah okey sangat. Pendek-pendek. Berbanding umat-umat Nabi terdahulu, umurnya beribu-ribu tahun. Beribadah subhanallah.
boleh berabad sampai 1000 bulan. Hari ni umat Nabi Muhammad umur pendek-pendek, datang sembahyang berjamaah je, duduk sembahyang berjamaah ni dapat ganjaran 27 sekali buat dapat 27. Hari ini umur pendek buat satu dapat 27. Subhanallah, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran diberi untuk apa? Supaya kita dapat kelebihan, supaya kita dapat tambang yang sempurna untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, hari ini bangkitlah kita, walaupun umur kita semana ubaya pun, biarlah kita datang ke masjid daripada kita muda sampai kita tua. Jangan setelah tua baru datang ke masjid. Bersyukur jugalah datang, jangan tak datang. Jangan datang masjid setelah tua, biar datang daripada muda hingga tua. Datang tu alhamdulillah. Lagi apa? Biarlah kita beribadah, biarlah kita beribadah, datang beribadah di masjid sampai kita datang ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak datang ibadah. Wei sorak, rakyat ikhlas tak? Tak akan ikhlas. Saya akan pergi ke masjid setelah saya ikhlas. Memang muka ni, muka tak akan ikhlas lah. Saya rasa kita kena belajar datang lagi dan lagi, lagi-lagi sampai datang ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak datang, tak. Memang tak kuat, arak kongang, tak kongang nak bawa badan ni. Kaki kuat pun tak boleh bawa. Nak tunggu sampai ikhlas baru datang, saya rasa. Dan tuan-tuan, disuruh kita disebut dalam hadis kata, bersedekah kamu sampai kamu kaya. Jangan setelah kamu kaya baru nak bersedekah. Ini kita belum kaya lagi nak sedekah, tak boleh lagi ni. Tidak, rupanya sedekah sampai datang kaya. Hari ini sedekah, kenapa tak kaya? Sedekah lagi sampai kaya. Lagi tak kaya, sampai kaya. Tak kaya dunia, kita kaya akhirat. Tak apa, kaya tetap kaya punya. Tak kaya dunia, kita kaya akhirat. Datanglah sampai kita tua. Dan penutupnya lah, belum tutup kuliah belum, datanglah kita duduk dalam majlis ilmu, mana-mana berada sampai kita tak ada. Ha, sampai kita tak ada. Ya, dalam hadis disebut talabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Disebut tuntutlah kamu akan ilmu daripada buaian. Daripada kita dibuai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kita belajar tauhid tu, ayah kita ajar tiada Tuhan selain Allah. Dalam buaian, minal mahdi, dalam buaian ibu kita buai hari-hari. Ada ibu kita unjukkan kita dondang sayang, ataupun dia datang dengan linggang lingguk. Tunjuk anak ada? Tak ada lagi saya kata. Zaman sekarang tak ada. Zaman sekarang dah lagi lagu rock lagi. Nak gugur buai. Jadi disuruh kita belajar daripada buai ila lahdi, hingga liang lahat, maksudnya sampai habis khatam umur kita tak ada dah. Jadi tuan-tuan, biarlah hari ni kita ya, jangan dikatakan sampai kita ada rasa bosan, rasa jemu, ilmu tak ada habisnya. Sungguh-sungguhlah datang. Siapa yang berada di depan sini, kita raih habis-habis. Nabi sebut apa? Idza marartum bi riyadil jannah. Itu ngaji. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kamu lalu di taman-taman syurga, idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kamu, kita ni lah, kalau kamu lalu taman-taman syurga ketika itu, Nabi kata pada sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau kamu lalu di taman-taman syurga, kamu raih apa yang ada dekat syurga. Singgah, jangan tak singgah. Rugi kalau tak singgah. Maka singgah, farta'u, kamu raihlah. Nak makan apa yang ada di taman syurga, makan sepuas-puasnya. Apa ada perhiasan, kamu hangkut sehabis-habis, bagi habis di mana taman syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma riyadil jannah ya Rasulullah, apa di taman syurga ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata apa? Riyadil jannah majalisul ilmi. Taman syurga ialah di mana tempat ada majlis ilmu tu. Datang ke kita duduk, inilah wajah-wajah ahli syurga, inilah tempat taman-taman syurga. Walaupun apa tuan-tuan, saya akuilah kita akan dapat ketenangan, sakinah, kat sini tenang kita. Datanglah kalau kita bingung-bingung, kita datanglah masjid, tenang, subhanallah. Datanglah, dijemputlah, sila dijemput. Satu hari satu malam berapa kali? 5 kali kita dijemput tuan-tuan. Berkali Allah Ta'ala, alhamdulillah, Tuhan diberi kekuatan iman oleh Allah Ta'ala, diberi keyakinan atas kepada Allah Ta'ala. Saya nak katakan di sini, ini tak ada tulis, mungkin tuan hafal ayat Quran tuan-tuan ya, disebutkan apa dia, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama, sesungguhnya ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid, masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya nak tahu, itulah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya hari Allah Ta'ala telah campakkan dalam hati kita iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langsung hari ini kita terdorong kemari tuan-tuan untuk apa? Untuk kita memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Disebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala, sesungguhnya orang itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Alangkah bertuahnya kita hari ini tak? Kita dipilih oleh Allah Ta'ala, diletakkan tempat yang sebegini rupa ya, tuan-tuan. Alhamdulillah, disebutkan hari ini kita telah tunaikan solat fardu secara berjamaah. Inilah solat yang sebenar-benar solat, solat yang sempurna, sesempurna solat tuan. Kerana datang hari ini, kita berkira-kira lah. Hari ini kalau kita bijak tentang akhirat, kita boleh buat kira-kira. Disebut dalam hadis, solatun ma'al jama'ah, siapa yang solat bersama jama'ah, tafdalu lebih afdal bi solatin fazin, dengan solat seorang-seorang, bi sab'ina wa isyrina, dengan 27, bi sab'ina wa isyrina darajah, dengan 27 ganjaran darjah pahala. Jadi hari ni kita dah pandai lah kita buat kira-kira hari ni. Kira-kira akhirat, buat satu dapat 27, buat satu dapat 27. Alhamdulillah, itu iman namanya tu. Itu keimanan. Untuk dapat sempurna, datanglah berjamaah insya-Allah. Berapa kali satu hari satu malam dipanggil? 5 kali. Kat sini berapa kali azan, Mam? 5, Mamik. Oh, 5 kali dah cukup, tak datang memang kena marah. Ibarat macam ginilah. Ni mudah-mudahan suara ni orang dalamnya dengar lah, orang luar tak dengar. Habis yang ni macam mana? Mudah-mudahan orang kita dengar. Azan tu panggilan daripada siapa tu ya agaknya? Nampak Pak Bilal panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dayu-dayu suara jauh panggil. Ingat suara siapa? Farudin, Pak Bilal, Pak Raja baru lantik. Oh, datang semua. Datang semua nak tengok Bilal. Bukan datang nak sambut suruhan azan. Datang nak tengok Bilal, tak dapat apa-apa. Berapa kali panggil? Satu kali zuhur, satu kali asar, satu kali maghrib, satu kali isyak, satu kali subuh. Kita tak datang, ya Allah. Hari ini yang panggil itu Allah Ta'ala melalui Bilal. Melalui Bilal dan yang panggil. Allah Ta'ala, hakikatnya Allah yang panggil. Hari ini tuan, mari kita imbas balik ya. Dulu kita masih kecil-kecil. Sekarang dah tak lah, sekarang dah tak. Sekarang telinganya dah tak budak lagi. Dulu masih kecil kan budak. Telinganya macam ada beton lah isi telinganya. Degil dia dipanggil lumak ya. Cuba mak kita panggil Farudin. Kita buat tak tahu ya, tak tahu ya. Jeling pun tidak. Panggil lagi sekali. Agaknya suaranya makin rendah ke makin tinggi? Makin tinggi sikit. Lagi 2 kali panggil, 3 kali panggil, 5 kali. Agak 5 kali panggil kalau tak datang, kita datang ke mak datang? Saya nak, mungkin tuan boleh jawablah. Muka tak dat 5 kali panggil tu kalau kita tak datang, mak yang satu goreng nyepak kita. Dan nyepak tu disepak, kalau tak sepak dikepak. Kenapa? Itu ibu panggil, ditukar telinga kita kanan jadi kiri. Punya geram aku buta telinga. Tapi tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala panggil 5 kali. 5 kali lafaz, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita tak datang, ya Allah. Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahkamah Rabbul Jalil yang mesti kita ditanya? Tuan-tuan balik, buka dalam kitab, buka Quran surah Al-Qalam ayat 42-43. Apa ayat itu disebut? A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yad'auna ila sujud wa hum salimun. Tengok apa arti ayat ni. Mudah-mudahan saya tak tersilap. Baca dalam kitab, dalam kitab Fadhil A'mal karangan Maulana Zakaria Kandahlawi, dalam bab solah berjamaah, kita akan jumpa ayat daripada surah Al-Qalam ayat 42-43. Apa kata Ibnu Murdawai daripada Ibnu Abbas? Apa kata dia? Tengok arti dia baik-baik. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Satu ketika nanti di depan mahkamah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan, akan tajalli saqa. Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan di depan mahkamah Rabbul Jalil di Yaumil Mahsyar.
kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu Allah kata apa? Sujud. Sujud, sujud, sujud. Apa jadi pada kita? Itu ayat yauma yukshafu an sakin. Sakin maknanya betis, akan tersingkap betis-betis kita. Tersingkap betis-betis kita saking lekwati ni. Cakap Arab. Ada yang boleh cakap Arab? Tak faham tadi. Saking lek takut. Kesana kemari, kesana kemari, takut nak selamatkan diri depan Allah Taala. Saking takut itu, ada ulama mengatakan sampai lari kita, izar kita, kain kita terangkat sampai tersingkap-singkap betis. Namun ada yang mengatakan memang disikap betis dan Allah Taala perintah apa? Yad'una ila sujud fala yastati'un. Disuruh sujud, orang ini tak mampu. Apa yang terjadi bagi orang yang tak mampu sujud? Dia hanya boleh buat khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Yang dia boleh buat ialah mukanya hanya tunduk, khashi'atan absaruhum, tunduk pandangan di mahsyar, tunduk pandangan. Tarhaquhum zillah, dalam keadaan penuh kehinaan, hina di sisi Allah Taala, di depan mahkamah Rabbul Jalil. Kenapa? Faqad kanu yad'una ila sujud wa hum salimun. Dulu dekat dunia dia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, wa hum salimun, mereka tak dapat sujud, tuan-tuan. Ketika itu tunduk ke bawah, kalau peluh yang menitik mungkin itu okey lagi, tuan. Kulit-kulit muka ni berguguran jatuh, tuan. Betapa hinanya kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang lain semua boleh sujud. Masa tu kita hanya boleh tundukkan kepala je. Betapa hinanya kita. Nanti nak jawab apa depan Allah Taala hari ni? Yalah, hari ni kita sehat. Allah Taala bagi kita sehat. Wahum salimun, kita sehat. Tapi kita tak mau sujud. Namun tuan-tuan, kita boleh tengok dalam situ, daripada tafsiran ada mengatakan ayat itu tentang orang kafir yang tak sembahyang. Ada juga tentang orang Islam yang tak sembahyang. Ada juga orang Islam yang sembahyang, tetapi sembahyang tak sembahyang, tak sembahyang sembahyang, tak sembahyang sembahyang. Akhirnya bukan, akhirnya tak sembahyang. Ada juga yang sembahyang, tetapi tuan, dalam tafsiran daripada Ibnu Abbas, bahawa ayat itu ialah untuk orang yang dipanggil oleh Allah SWT untuk solat berjamaah, tapi tak dapat datang. Allah, esok kita nak jawab apa daripada Allah SWT? Untuk orang yang solat berjamaah, dipanggil oleh Allah Taala, tapi tak dapat datang. Marilah kita peganglah ayat ini, insyaAllah. Mungkin ayat itu panjang, kita tak perasan. Kita ambil ayat yang pendek. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aqimus solah. Keluarkan kamu semakan zakat. Sama perintah, fi'il amar, keluarkan. Wajib kita keluarkan zakat. Aqimus solah. Dirikan sembahyang, wajib dirikan sembahyang. Aqimus solata wa atuz zakah, kan? Keluarkan zakat, dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang, ayat itu tidak habis setakat dirikan sembahyang. Namun Allah Taala beri kata perintah warka'u. Ayat itu warka'u maknanya rukuklah kamu, ma'ar raki'in, bersama-sama orang-orang yang rukuk. Bukan disuruh rukuk seorang-seorang, bersama-sama orang yang rukuk, tentang bermakna solat berjamaah. Jadi hari ini alasan kita apa lagi nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita yang dekat sini, alhamdulillah, yang saya cakap ni sebagai bekalan kita lah. Saya yakin yang ada di sini, tengok ni wajah-wajah sini, wajah-wajah syurga semua. Ada yang follow saya ni, ya Allah, di Surau Parit Raja ada, di Masjid Parit Setongkat ada. Ni ada yang kat Masjid Sultan Muar ada tak ni? Tak ada. Semua ni mama kaki jemaah semua lah. Jangan khawatir lah. Apapun dalam ayat tadi yang ringkas, Allah Ta'ala kata keluarkan zakat, wajib sembahyang, wajib sembahyangnya bagaimana? Iaitu dengan cara berjemaah. Warka'u ma'ar raki'in. Jadi hari ini untuk saya memang itulah. Saya memang ke mana-mana masjid dan surah kita bawa bentang tentang solat berjemaah. Bekalan untuk kita, macam mana kita nak sampaikan kepada orang lain. Supaya mereka juga yang sama kan lima dengan kita. Jangan sampai ada sahabat kita besok yang tercecer. Dia kita dapat masuk surga dulu, dia kemudian tercecer. Kesian. Kan? Hari ini kita kongsi-kongsi ya apa yang kita dapat hari ini untuk kita sama-sama, supaya kita berayan-berayan lah. Masuk dalam surga kan dengan rumbung-rumbungan, masuk neraka pun rumbung-rumbung juga. Jangan kat dunia kita surga rumbung-rumbungan, surga rumbung-rumbungan, neraka dia sama tu, jaga-jaga tu. Okay, kita lihat di sini hari ini betapa hebatnya kita untuk pilihan hari ini.
Mam, sini azan, berhenti azan ni. Saya takut saya tak pandai berhenti, mam. Ha? Berhenti pukul 9 ni. Ha, cantik, mam. Azan, kita berhenti azan kan? Okey. Kalau tak bunyi bagi syarat ni, biasa berhenti. Kalau tak, ini Farudin jangan cakap dia. Ni lagi 2 ni action tak berhenti-berhenti. Ha, bagi pangkah. Bagi habis terus, memang berhenti terus break. InsyaAllah, riwayat Anas bin Malik, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Anas bin Malik, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikata apa, man salla salatan li waqtiha, sesiapa yang dapat satu solat dalam waktu satu, siapa yang dapat jaga solat dalam waktu satu, wa atammaha qiyamaha, dan dia sembahyangnya, dirinya betul-betul qiyam, memang dia berdiri sembahyang, berdiri sembahyang dalam waktu satu, berdiri sembahyang itu betul dalam berdirinya betul. Yang sakit uzur dekat kerusi itu bukan tak betul, itu kira betul lah berdiri itu. Wa khusyu'aha, dan khusyuk je betul. Lagi apa? Wa ruku'aha, dan rukuknya betul. Wa sujudaha, dan sujudnya betul. Piro? Sing kau nak nulis lacu piro gini? 8. Kau kain banget. Semula apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man solla li waqtiha, siapa yang dapat solat, siapa yang dapat solat dalam waktunya. Satu. Dan wa asbaghalaha wudu'ah, minta maaf, yang kedua, dengan wuduk sempurna. Dua. Lagi yang ketiga, wa atamaha qiyamaha, qiyam dia sempurna. Berapa? 3 je. Lagi wa khusyu'aha, 4, sempurna. Yang keempat boleh sempurna ke? Kau macam tak yakin Masjid Wira Raja boleh khusyuknya sempurna. Tak, kita tengok nanti, tengok nanti. Ah, yang keempat, wa khusyu'aha, khusyuknya sempurna. 5, wa ruku'aha, rukunya sempurna. 6, wa sujudaha, sujud dia sempurna. Tuan-tuan, orang yang dapat 6 perkara, dia dapat 6 perkara ini, orang yang sangat bertuah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajat wa hiya baydha'um musfiratun. Apa yang kharajat? Kharajat alal makna rufi'at. Kharajat itu keluar, solat yang kita buat selama-lama kita sembahyang, yang sembahyang itu ada 6 perkara, yang 6 perkara tadi selama-lama kita sembahyang. Kalaulah ada 6 perkara, saya sebut semula, sembahyang dalam waktu, sudah tentu kita dalam waktu. Ya betul, sembahyang dengan wuduk sempurna, sudah kita wuduk sempurna. Lagi, sembahyang dengan qiyam yang sempurna, 3. Lagi, sembahyang dengan khusyuk yang sempurna, 4. Lagi, sembahyang dengan rukuk yang sempurna, 5. Lagi, sembahyang dengan sujud sempurna, 6. Tuan-tuan, orang-orang ini diberi jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajas wahiyah, akan keluar, maksud akan naik solatnya itu, baydha'um musfirah. Baydha'um musfirah maknanya apa? Iaitu dalam dalam keadaan putih berseri-seri. Solatnya itu naik dalam keadaan putih berseri-seri. Syarat dia apa? Ada 6 perkara. 6 dalam perkara tadi, 6 tu. Dan lagi pula, dia naik jumpa Allah Ta'ala, apa dia kata? Taqulu, kemudian solat itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hafazakallahu kama hafazatani, hafazakallahu kama hafazatani. Taruh kat sini biar semua dengar, geram nak minum. Bunyi. Badan muka siapa-siapa tak nak buat air. Saya tak buat, disediakan air. Tak ada, itu sunnah. Masih berguru dengan Ustaz Mahathir Haji Jol. Ustaz Mahathir Haji Jol semua kenal. Saya khatam kitab Safinatun Najah dengan dia kan. Ajar kita satu sunnah nak minum macam ni, gelas, tangan taruh bawah sini. Lepas tu minum 3 kali, hirup bunyi. Ha, kapok siapa tak buat air. Yang kedua, yang ketiga, baru boleh minum habis. Jangan minum habis, tinggal baki sikit. Tinggal sikit korek baru. Ha, itu tak sunnah, itu punah. Ha, punah tu. Minum gok-gok tinggal sikit. Tinggal sikit. Ada lagi. Ha, itu tak sunnah itu. Dia yang mula-mula yang kena.
biar orang lain terasa geramnya. Ha, akan datang, kalau ada datang kau siap ke buat air. Sini jangan bagi air. Tak ada kesian. Minum, siapa nak minum sila dah minum. Dah nak habis, mam. Luang sendiri, mam. Ni masa cakap tak berhenti, mam. Dia sudah semalam, mam. Ya Allah. Ibnu pula panggil kemari. Tak datang, macam dah lama nama diseru kat sini. Asyik Nola, ayah hari ni ke datang ni. Inilah awalan wa akhiran. Seterusnya, apa kata solat yang tadi yang kita dah buat lima waktu, kita buat lima waktu dengan enam perkara, solat akan berjumpa Allah Ta'ala. Hafizakallahu kama hafizatani, ya Allah. Solat meraipada Allah, wahai Allah. Engkau peliharalah dia ni, ya Allah. Engkau peliharalah dia. Bagaimana? Kenapa suruh pelihara? Kenapa? Kerana dia dulu memelihara aku. Kerana dulu dia memelihara. Itu hafazah. Hafazah ni Allah itu. Ya Allah, engkau pelihara orang ini, ya Allah. Engkau pelihara orang ini. Kenapa? Kerana dia dulu memelihara aku. Tuan-tuan, alangkah bertuahnya kita hari ini. Kita solat berjamaah. Saya tak nafikan kita datang solat berjamaah hari ini. Saya tak nafikan semua tak khusyuk. Saya tak nafikan. Siapa tadi sembahyang solat berjamaah khusyuk? Boleh angkat tangan. Angkat. Kalau boleh. Siapa? Asyik ada je angkat tangan. Siapa yang sembahyang boleh khusyuk? Nabi kata, awalu yarfa'u an hadhil ummah. Awalu yarfa' an hadhil ummah. Satu, mula-mula akan diangkat atas umatku ini al-khusyuk, iaitu khusyuk. Dah diangkat dah. Benda khusyuk tu dah diangkat. Hatta la tara khashian. Sehingga kita semua, di kalangan kita akan lihat tak ada satu pun seramai-ramai orang sembahyang khusyuk. Tak ada. Cara nak mengatasi dapat kesempurnaan 6 memang berjamaah. Saya tak nafikan, tuan. Siapa yang tulis, pertama kita dapat dalam waktu betul. Kedua, kita dapat wuduk sempurna betul. Ketiga, kita dapat diri sempurna betul. Keempat, kita dapat khusyuk sempurna. Ah, cakap. Siapa dapat wuduk sempurna? Siapa dapat khusyuk sempurna? Siapa? Baru takbir, Allahu Akbar. Tadi masa dah tutup api ke belum? Kau dah tutup genining ke? Kau bangun main sembahyang. Lepas sembahyang baru salam pertama dah lari tengok rumah. Oh, kau bangun rumahnya. Tak usut mayang, betul. Sembahyang, ya Allah, Allahu Akbar. Kalau saya dah, ialah saya sembahyang. Orang bawah saya ada 8 orang guran. Anak-anak yang kecil-kecil tu dekat 300 ni, Allahu Akbar. Tadi dekat sekolah aku kena marah dengan ngaji fikir. Aku kena marah. Sembahyang jumpa. Yang perempuan-perempuan jangan action lah. Tadi potong bawang. Pagi tadi buat sarap potong bawang. Tadi sembahyang maghrib, nak pergi maghrib nak buat berbuka cari pisau tak jumpa. Sembahyang maghrib dia jumpa pisau tu. Jamin. Ya Allah, jangan main. Khusyuk sempurna. Kalau bahasa orang bahasa tak bagus, pergi dah nak sempurna. Gitulah. Itu bahasa dulu kita budak-budak. Saya budak-budak. Sembahyang maghrib tadi jumpa pisau. Ngendi lagi tak kemo. Rupa jumpa bawah dapur. Ha, ingat. Lepas sembahyang balik memang dekat bawah dapur. Macam mana sembahyang jumpa pisau nak khusyuk? Oh, tak ada. Mana ada khusyuk nak sembahyang? Tak ada lah. Tapi tak tahu lah, mungkin masjid sini semua khusyuk tadi. Saya seorang yang rasa tak khusyuk. Tapi tuan-tuan semua orang kata maaf . Tak marah. Tapi memang sama pun muka tak khusyuk pun. Nak khusyuk macam mana? Tak ada gaya lagi dah. Memang datang berjamaah. Maka orang yang sembahyang berjamaah, Nabi kata, solatnya sempurna. Sebab saya tak nafi, kita boleh buat 5 dalam 6. Khusyuk tak akan boleh dapat kecuali berjamaah. Nabi kata apa? Awalu yarfa'an hazal ummah. Saya dah kata, mula-mula diangkat atas umatku ini ialah khusyuk, hatta la tara khashian. Sampai kamu akan lihat seorang pun tak khusyuk dalam sembahyang. Macam tak yalah. Takkan kita tak percaya kot. Percaya aku ya. Takkan saya tak percayalah. Saya orang paling percayalah. Memang tak khusyuk. Ya. Nabi kata apa? Kalau kamu berani jemaah ni, kalau kamu beranilah, sembahyanglah kamu seorang-seorang. Kalau berani seorang-seorang, memang kau ni betul-betul macam domba yang ketunggalan di kaki bukit ataupun di sahara, di padang pasir. Kalau kamu berani sembahyang seorang-seorang, dalam hadis tak, kalau kamu berani, orang yang sembahyang seorang-seorang, kata Rasulullah, samalah dengan kambing yang jalan ketunggalan di padang sahara. Bila dia keluar daripada jamaah kambing yang lain, dia kata, sini tak banyak rumput, sana rumput banyak, aku pergi. Cuba pergi sendiri, nak tahu. Tak balik dia.
dia akan dimakan serigala. Nabi dah ceritakan perkara ni, Nabi dah ceritakan. Lalu tuan-tuan, apakah serigala bagi kita yang sembahyang? Kita ni kata Nabi, sembahyanglah seorang-seorang, habis kita punya usuk kena baham, habis kena baham, macam kambing dibaham serigala. Habis tuan-tuan, yakinlah tuan, yakinlah sembahyang seorang-seorang habis kita. Yakinlah tuan, saya yakin kita sembahyang seorang-seorang habis tuan. Nabi kata, apakah kambing bagi manusia yang sembahyang? Ialah syaitan. Subhanallah. Syaitan adalah habis kita. Mula takbir, tapi hari berjamaah, imam tak khusyuk, sebelah khusyuk, dia bagi-bagilah. Nanti minit pertama aku tak khusyuk, aku jaga. Aku minit pertama aku ingat anak nak ambil anak sekolah. Minit kedua engkau pula tak khusyuk, engkau nak ambil isteri pula. Bagi-bagilah. Jadi bagi-bagi. Tak gitu pun tak apa. Khusyuk kita bergilir-gilir satu jemaah. Subhanallah. Macam gitu pun diterima 27. Takkan kita tak nak kerja. Sesurlah masjid. Ni masjid. Apa nama masjidnya? Ha? Nurul Hidayah. Semua dapat hidayah. Mula maghrib esok, sediakan duit RM27. Balik bagi RM27. Boleh ya, Mak? Cadang kan, cadangnya. Lepas tu dia balik, jangan cerita, jangan cerita. Jangan sampai pecah rahsia. Kalau pecah rahsia, nanti orang akan cakap, kenapa tak ajar Allah dapat kedekut, dapat RM27, baru beritahu pula. Pasal apa? Pasal nampak RM27. Cuba sekarang beritahu, beritahu sekarang. Sekarang begitu. Tahu, saya belajar kan dekat masjid. Orang sembahyang berjamaah, ganjaran RM27. Tak percaya, dia tak percaya pasal tak nampak. Tapi kalau bagi, setiap kali datang bagi RM27, kita tak bagi tahu, kita kena marah. Pasal apa? Pasal nampak, nampak, nampak. Iman tak mesti pada nampak. Iman yang hati, yakinlah. Yakinlah janjinya Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kita balik semula. Kita balik semula. Tak habis, kita balik semula. Allah subhanahuwataala, ya Allah, takutnya. Kita lihat hari ini. Kita sembahyang, kita bertasawuf ke tidak dalam tasawuf? Ustaz Nirwan yang tasawuf. Rupa dah lebih kurang ni. Ngendi kakang, ngendi adik ni. Ustaz Nirwan yang kenal, Ustaz Nirwan dengan Farudin tak kenal. Ustaz Nirwan. Tasawuf kan? Sembahyang kita bertasawuf ke tidak hari ini? Kita sembahyang hari-hari. Saya sembahyang hari-hari. Kita yakin, kita mah takut nak tinggal sembahyang, takut kita tuan. Tapi adakah sembahyang kita ni ada tiga perkara yang perlu dibawa dalam tasawuf sembahyang kita? Ada kita bawa tak? Yang pertama, bila kita qiyam sembahyang, yang pertama pastikan bila kita diri sembahyang, kita tafhamul ma'ani, kita tahu makna sembahyang. Kita sembahyang, kita tahu makna sembahyang. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Surah, apa doa iftitah kita baca, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihi, dan seterusnya terus. Tafhamul ma'ani dalam sembahyang. Kita sekarang makna kita tak faham, dan kita tak, kita minta ya Allah, ya tuan-tuanlah faham, saya ni kurang faham mungkin. Tak dapat makna, tak dapat tuan. Kita tarik yang kedua, pastikan yang kedua ada pada kita. Apa dia? Iaitu hudurul qalbi, datangkan dalam hati. Yang kita sembahyang tu datangkan dalam hati, bukan sembahyang hati kita pergi. Ini tak sembahyang hati pergi jauh, sembahyang hati sampai bandar. Esok pagi nak pergi Melaka, sembahyang subuh hati dah sampai Melaka. Jalan ni mana ni? Kalau ini, ini sesak jalan ni, sesak. Yang ini, oh yang ini highway ni okey. Sampai highway sembahyang subuh, mam, aduh macam mana ni? Kalau macam itu kita belajar, tarik balik, balik semula, balik, balik, balik. Kita balik, balik, sini hati dan diam. Kita sembahyang balik. Sembahyang tak berapa kali keluar. Keluar, pergi, datang, pergi, datang, jemput, datang. Itu macam mana? Nak selamat berjamaah lah yang tu. Yang kedua, datang ke dalam hati, sembahyang. Kita hari terbalik, hati kita si kecil je. Ha? Kita sembahyang, kita hari ni dalam hati kita, kebesaran Allah Ta'ala. Lepas tu, apa yang kita bawa dalam sembahyang, kita bawa keluar sembahyang. Tawaduknya dalam sembahyang, biarlah luar sembahyang kita jadi orang yang tawaduk. Subhanallah, taatnya muka tawaduk. Kita bawa luar sembahyang, bukan perkara luar sembahyang bawa dalam sembahyang. Tadi nengok cerita Cina, sedih, sembahyang nangis. Ingatkan dia nangis khusyuk, rupanya ingat Cina pisah berbicara dalam sembahyang. Kita kena tahu apa dia, al-ijlal wa ta'zim. Saya pernah cakap mungkin kat live ni, semua pernah dengar apa yang saya sebutkan. Apa dia ijlal dalam sembahyang, apa dia ta'zim dalam sembahyang? Iaitu ada yang diagungkan dan ada yang dimuliakan. Hari ni kita diri sembahyang, kita fokus, memang satu yang aku nak agungkan, Allah yang aku nak agungkan, Allah yang aku nak muliakan. Hari ni kadang-kadang kita terlupa, kita sembahyang, kita sembahyang hari ni. Bila dia keluar, maknanya kita kita lalai daripada mengagungkan dan memuliakan. Keluar saja
kita lalai daripada mengagung dan memuliakan. Tuan-tuan, hari ini saya bagi ibarahlah. Mari, saya ni dulu dibimbing oleh ibu sembahyang, subhanallah, 6 tahun tu dah memang siap. Orang tak ada 6 tahun kena rotan, memang itulah ubat dia. Wis main bro. Belum-belum kita main. Wis wudu bro. Belum-belum. Punya takut tu, wudu tak pergi sembahyang. Tanya wudu pula, belum. Kita wudu. Kita pun wudu, dia perhati je. Ini perhati ibu ni memang gila-gila punya perhati. Sampai kita sembahyang dengan tangan kat rotan sedia. Kita pun sembahyang. Allahu akbar. Kita dengar tapak berjalan. Pak, pak. Astagfirullah, orang lain yang berjalan. Ayah yang berjalan, rupa mak masih terpacak ke belakang. Ha? Jadi kita ingat mak pergi. Ini ijlal wa ta'zim betul-betul. Sembahyang memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Saya bukan kata ibarat begitu, lebih dahsyat daripada itu sangka kita. Hari ini kita Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah, diri kat situ lagi. Kita akan cuba lagi azan ni. Okey, kita sambung. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, yang tadi yang ketiga dalam sembahyang kita, yang ketiga ni penting sangat. Ijlal wa ta'zim, ada yang kita kena agungkan dan kita muliakan. Biar hari ni kalau kita boleh sembahyang macam tadilah. Hari ni kita sampai lepas tu kita rokok kat celah-celah ketiak, kita tengok mak kita kat belakang. Ada lagi. Ha, jadi kita kan betul-betul kan? Jadi betul-betul, betul ni macam betul-betul lah. Walaupun tak betul, macam betul. Sebab apa? Sebab kita rasa kita diperhati. Tengok celah ketiak, ada lagi pegang rotan. Baru kita sembahyang tu betul-betul. Sampaikan, yelah, sembahyang subuh sampai akhir. Sampai sujud pun dia tengok celah kengkang dia tengok. Ada lagi kaki kat situ. Jadi kita punya perasaan tu macam mana je punya betul-betul gitu. Itu ijlal. Hari ni ibu yang perhati tuan, ibu yang perhati. Kita pun sampai tak boleh nak leka lah. Agak macam mana hari ni kita sembahyang semua, kita diperhati oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itu yang pertama kena jaga tafhamul ma'ani, kena faham makna. Tak faham makna, kita masuk yang kedua, apa, hudurul qalbi, datang ke dalam hati. Perbuatan sembahyang kita, bacaan sembahyang tu kita dengan bismillahnya tu, alhamdulillah ar-rahman, itu datangkan. InsyaAllah kita tak pergi, kita takkan pergi. Dia yang ketiga, ada ijlal dan ta'zim yang sangat penting hari ini. Kita ibarahkan macam itulah tadi, macam saya katakan, ibaratnya begitulah. Bila kita sembahyang diperhatikan oleh makhluk yang bernama ibu, makhluk yang bernama ayah, fuh, sungguh-sungguhnya sembahyang temanlah, tenanan lah. Ha, sembahyang betul-betul punya. Tapi bila ibu tak ada, sembahyang subuh setengah rakaat. Dululah, dulu-dulu, sekarang tak ada lah. Astagfirullahaladzim, punya tak ikhlas ya. Tak apa, sembahyang sampai datang ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru sembahyang. Wis tuara, dah untuk sembahyang, nanti tak dapat sembahyang. Nah, okey, kita balik ke sini. Sekiranya tak ada yang tadi, yang ada enam perkara, maka solat akan naik dalam keadaan baydha musfira. Solat akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan putih lagi berseri-seri. Dan disebut, Nabi sebut dalam hadis berikutnya, disambungkan, wa man salla li ghairil waqtiha, siapa pula yang sembahyang luar waktu. Sembahyang luar waktu lah, qada, sejak qada, sekejap hati-hati qada, qada, jadi qada. Ha, sembahyang luar waktu, sembahyang luar waktu. Lagi apa? Walam yusbigh laha wudu'aha, wuduk pun tak boleh sempurna. Tadi dah sembahyang luar waktu, Datuk, wuduk tak sempurna, salah satu daripada enam lah. Walam yutimma laha khusyu'aha, dan tak sempurna. Walam yutimma laha khusyu'aha, dan sembahyang tak sempurna khusyuk. Siapa tu kalau tak saya? Siapa kalau tak saya? Siapa orangnya? Boleh sempurna khusyuk? Ha. Lagi, wala ruku'aha, dan tak sempurna rukuk. Wala sujudaha, dan tak sempurna sujud. Apa yang mereka dapat? Sembahyang salah satu daripada enam ini tiada kesempurnaan, maka berjaga-jaga, kharajas wahiya, solat itu akan keluar, solat itu akan menghadap Allah Ta'ala. Rufiat, solatnya akan menghadap Allah Ta'ala. Sauda'un mulimatun, dalam keadaan hitam lagi gelap. Disebut kat sini, hitam lagi gelap. Sauda, kesempurnaan. Selalu kita gagal dari segi apa ya? Khusyuknya tak ada. Sebab itu saya tarik, kita tarik hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan taufik dan hidayah. Saya ni mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih untuk solat berjamaah. Solat berjamaah ni walaupun kita hanyut dalam berjamaah, ingat-ingat, macam-macam kita ingat, tetap kita diterima oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kerana khusyuk tak sempurna dalam berjamaah, di ibarat macam borong lah. Beli durian borong satu bakul, harganya RM2, beli satu bakul RM2. Depan kedai Cina tu kita keluarkan, kita nak ambil yang cantik. Cina kata, bagi angkat semua, aku pun tak mau. Angkat. Dah borong, dia suruh ambil semua. Kita tak akan, kalau kita pilih mungkin dapat sebiji je RM2. Tapi kalau dia malas nak buang, dia tulis RM2 satu bakul, kita pun angkut. Kita angkut yang baik sahaja, dapat 2 biji. Yang 20 biji tinggal, Cina tu pun tak nak, jalan-jalan. Ini sembahyang berjamaah, angkut ambil semua sekali. Bagi borong, pahala borong, semua bagi lulus. Dapat 27 sama. Sebabnya apa? Sebab berjamaah. Itu untuk mengatasi yang satu yang kita gagal. Khusyuk kita gagal. Maka tuan-tuan, solat akan naik dalam keadaan baydha musfirah.
Baidu'an apa? Baidu'an muzlimah. Gelap lagi, hitam lagi gelap. Dan berkata, apa kata solah? Takulu. Kemudian solah berkata. Kalau tadi solah kata apa? Hafizakallahu kama hafizatani. Kata solah, engkau pelihara. Mudah-mudahan dia dipelihara oleh Allah. Macam mana dulu dia memelihara solah, memelihara aku, kata solah. Tapi yang ni tuan, ya Allah, alangkah kecewanya kita di depan Allah Subhanahu wa taala bila solat kata apa, dayyakallahu kama dayyatani. Ini solat mohon tak ada lagi yang boleh berdalil berhujah dengan solat kita nanti. Solat kita mohon tak ada satu dalil, satu hujah yang boleh berhujah dengan solat supaya kita selamat. Tak ada. Kalau solat dah kata dayyakallahu kama dayyatani, apa dia kata solat? Semoga Allah mensia-siakan kamu seperti mana dulu kamu mensia-siakan aku. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ajar kita solat berjamaah. Kalau nak rosak, dia tak jadi rosak. Betul tuan, tak rosak sama kita. Berjamaah rukuk kita sama-sama rukuk. Sujud kita sama-sama sujud. Kita tak jadi pencuri dalam sembahyang. Kalau solat solat seorang, kita akan rukuk cepat, sujud cepat. Rukuk baru subhanah dan sami Allah. Itu tak lulus, itu pencuri tu. Sujud baru taruh kepala, subhanah. Itu pencuri. Dia rukuk paling pendek apa dia? Subhanallah. Hanya dua harakah. Allah hanya dua harakah. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Subhanallah. Kadar-kadar tu. Kalau tidak pencuri itu. Jadi di sini, nama ajak kita, bila berjemaah kita tak jadi pencuri dalam sembahyang. Khusyuk kita tak terganggu. Apa dia mengganggu kita, pahala insyaAllah, ganjaran penuh Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita khawatir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah dia doa, ya Allah, engkau binasakan orang ini wahai Allah, seperti mana dulu dia membinasakan aku, ya Allah. Ini solat dan mohon tuan, macam mana nak jamin keselamatan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hatta idza kanat habusat, dia kata haitsu syaa Allah, sehingga diizinkan oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala perintahkan malaikat, lufat kama yulaful thawbul khalq. Nabi kata solah yang dikumpulkan tadi disebutkan lufat kama yulaful thawbu. Solah itu akan dilipat macamannya yulaful thawbul khalq, iaitu kain buruk. Bukan kain baru. Kain baru kita lipat cantik-cantik sebab kita nak pakai. Ini betapa hinanya orang yang solat tak sempurna enam perkara. Solat mengadap Allah Ta'ala, dah doa, binasakan dia ya Allah, seperti dia binasakan kamu. Lepas tu solat itu dikumpulkan oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dilipat solat itu macam mana dilipatnya kain buruk. Hari ini nak raya, baju dah buruk. Nak raya pula, sian hari rayanya. Tak, hari bila-bila. Gulung masuk dalam besi hitam, apa kita buat? Zawsui. Pergi tung orang. Tak masuk tong kita pula jadi gaduh lah tu orang. Kita buang. Ini solat besok yang tak elok. Semua akan dibuang. Yang ini bukan dibuang. Lepas tu, thumma duriba. Kemudian solat yang dikumpulkan, dilipat, thumma duriba. Dipukulkan solat itu, biha padanya, wajahahu, ke atas orang yang buat solat. Betapa hinanya kita lah. Solat kita dikumpulkan, dipukul, thumma duriba biha wajha, kemudian solat itu dipukulkan ke muka orang yang solat. Kenapa? Apa? Kerana dulu di dunia solatnya tidak sempurna. Maka tuan-tuan, saya menarik diri saya dan tuan-tuan untuk mengatasi masalah supaya solat kita sempurna. Maka memang tak lain tak bukan kita solat kena solat dengan berjamaah. Solat tuan, solat seorang-seorang. Nanti kata Nabi, solat seorang-seorang jaga-jaga. Kita tidak, insya-Allah kita tidak. Hari tolong sampaikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah orang yang solat seorang-seorang? Kalau tadi saya kata solat seorang-seorang, kalau berani kamu punya khusyuk, kena ragut dengan syaitan. Macam mana kambing kena ragut dengan serigala, kena baham serigala. Itu tadi. Sekarang kita lihat dalam satu hadis, an Abi Qutadah, an Abi yang qal, daripada Abi Qutadah. Qutadah dapat dari bapanya, berkata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas. Ngeri dengar. Seburuk-buruk manusia. Aswa'un nas, kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia, sariqatan, iaitu pencuri. Bukan pencuri yang biasa tu. Itu tak buruk lagi.
pencuri yang apa seburuk-buruk manusia ialah sariqatal ladzi yasriku, iaitu pencuri yang mencuri solatah dalam solahnya, iaitu kita yang mencuri dalam solah. Lalu sahabat kata, qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku solatah, macam mana boleh terjadi mencuri dalam sembahyang? Ngerogoh kocek wang sebelah ke apa? Oh bukan, itu nyolong. Eh tak, mencuri juga. Adakah begitu pencuri? Bukan. Nabi kata pencuri paling buluk ialah la yutimma ruku'aha, orang yang tak sempurna rukuk, wala sujudaha, dan orang yang tak sempurna sujud. Tuan-tuan, hari ini dalam fiqah memang kena jaga-jaga dalam bab sembahyang. Hari ini kita i'tidal daripada rukuk tu, sami'allahu liman hamidah, kita tak baca rabbana lakal hamd, ataupun kita tak baca rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard dan seterusnya, kita tak baca, kita sami Allahu liman hamidah, lepas tu kita rukuk, kita terus turun, kita khawatir yang qiyam kita dengan tuma'ninah itu tidak ada kadar subhanallah. Dia bukan subhanallah, mesti subhanallah dua baru sempurna qiyam paling pendek. Kalau tidak, kita mencuri dalam qiyam. Ini seburuk-buruk aswa'un nas, kata Nabi. Seburuk-buruk manis. Siapa yang rukuk? Dia rukuk. Allahu Akbar. Dia rukuk. Masih lagi goyang lagi. Belum tamat nina. Samiak. Tak sah, tak sah. Fekah tak sah. Pastikan dah berhenti. Dah berhenti betul. Baru ada kadar bermula. Subhanallah. Barulah boleh sami Allah. Kalau berhenti betul, baru subhanallah. Ah, belum Allah. Dia dah naik, tuan. Tak sah, tuan. Tak sah. Kerana kadar paling cepat rukuk, sujud, iktidal, duduk antara dua sujud, sujud paling cepat ialah kadar subhanallah. Yang ruha ada dua harakah, yang Allah ada dua harakah. Macam mana kita hari ini? Sebab itu sembahyang berjamaah memang selamat. Memang selamat, tuan. Nak kata apa tak selamat? Sembahyanglah berjamaah memang selamat. Biarlah sampai suara ni, biarlah sampai. Sembahyang berjemaah lah memang selamat, insyaAllah. Jangan khawatir. Jangan sampai kita jadi pencuri dalam sembahyang. Ah, ustaz, saya sembahyang sunat, ustaz. Sembahyang sunat tak apa. Pelancing. Satu minit, dua rakaat. Fuh, handalnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Punya sembahyang. Ya, bila kita dah. Ni lagi jauh ni kan. Tetap berhenti pukul 9. Sembahyang, show sembahyang, mam. Rukun sembahyang 13 rukun tu, dia ada pecahan, pecah tiga rukunnya. Cikgu Ridwan ni dah pakar tu. Pecah rukun pertama, pecahan pertama rukun qalbi, iaitu niat, letak niat je. Yang kedua rukun qawli, bacaan. Yang ketiga rukun fa'ili. Ini nak sembahyang kalau tak mahir, ya Allah. Kadang-kadang rukun qalbi satu dalam sembahyang niat, tapi tuan dia boleh jadikan rukun qawli yang lima tu Fatihah, boleh jadi tak buka mulut. Allahu Akbar. Apa benda termenung kita pun tak tahulah. Tiba-tiba rukuk. Rukuk. Rukuk tu. Dia ingat Fatihah tu rukun, rukun qalbi ke? Apa benda tu? Termenung, termenung, termenung. Termenung betul. Ataupun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tak ngejek orang sini, tak ngejek. Saya sendiri. Muka memang muka tawaduk lah, muka khusyuk betul lah. Agak sah tak sembahyang tu? Kalau kita berada dalam tajwid, huruf yang macam gitu punya rupa, semua huruf huruf yang macam huruf jim, macam huruf kha yang tak ada titik. Tapi kalau ada baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kan huruf kha semua. Takkan nak sah? Ini yang kena mengkaji ni, kena kaji benda ni. Dah lama dah kita sembahyang. Baca tahiyat, termenung, tiba-tiba jari terangkat dia. Tuing, mulut tak buka apa, mulut. Tiba-tiba terkejut, memang sebelah lah. Memang sebelah terkejut. Itu semua yang mesti baca, mesti baca. Bagi salam. Kadang-kadang tengok muka orang sebelah senyum-senyum lagi. Sama tengok pula. Patutnya baca assalamualaikum. Itu yang wajib. Warahmatullah. Itu sunat. Ini tak lapas pun. Pasal tak mengkaji dalam masalah fiqah yang wajib dalam sembahyang. Sembahyang tak habis, tak sembahyang. Apa dia sembahyang?
Atuh miftahu solah atuhur. Anak kunci sembahyang tuhur tuduk. Wa tahrimuha, yang mengharamkan perkara-perkara dalam sembahyang bitakbir, dengan Allahu Akbar. Maka haram perkara-perkara lain dalam datang dalam sembahyang. Haram makan, haram minum, haram bual-bual, haram hayal-hayal. Haram wa tahliluha, dan yang menghalalkan semula yang tak boleh buat dalam sembahyang ialah bitaslim, dengan beri salam. Ada orang tak habis sembahyang. Tak habis sembahyang sian. Innaka Hamidum Majid. Senyum muka. Toleh kiri. Senyum muka nak sebut assalamualaikum pun tak boleh. Sedangkan assalamualaikum ialah rukun sembahyang mesti baca yang kelima. Yang pertama Allahu Akbar, mesti baca Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah sampai habis, mesti baca, tak boleh tenggelam timbul, hilang-hilang, tak bersuara. Yang ketiga tahiyat akhir, at-tahiyyatul, sampai wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tu salawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad. Pulaknya salawat, dia rukun ni berapa? Empat aja sidah. Selawat tu ada rukun. Rukunnya empat sabdu. Al satu, humma dua, salli tiga, ala Muhammad empat. Tapi kita selawat lepas tahiyat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Mana tasdid? Tasdid empat tu dalam selawat tu tadi, rukun sembahyang baca yang keempat, ada empat tasdid, itu rukun selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir. Tak cukup tuan selawat, tak ada nak kata sah. Jangan main-main, pandai tambah pula Allahumma salli, dia masa pula, aduh, ditambah alif lam pula, taruh alif lam syamsiah, Allahumma salli ala. Masa je gitu. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala. Tuan-tuan, itu yang nak kena dalami lagi. Bukan sembahyang setakat kita buat. Tapi kalau itunya betul, semua betul, berjamaah, lalai, itu nak kata betul. Tapi kalau rukun-rukun salah, memang tak ada. Tak ada cara lain. Memang kena duduk kelas fardhu ain. Wajib bagi setiap Islam belajar, tak kira usia. Begitu. Lafaz salam satu je rukun sabdunya. Satu je. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tambah sabdu. Assalamualaikum warahmatullah. Ada sabdu pula situ. Saya tak nak ke situ. Itu hak orang lain. Untuk seketika ni kita pindah lain. Mudah-mudahan solat kita berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan baidha'un musfira, putih berseri, dengan permohonan solat kepada Allah Ta'ala, hafizakallahu kama hafizatani. Ya Allah, kau pelihara Farudin, ya Allah. Macam mana Farudin pelihara solat kamu, ya Allah. Tuan-tuan tak nak, sudah saya seorang. Tak ada nak amin. Kapok tak nak amin. Amin, ya Allah, semua sekali ya. Okay. Tuan-tuan, kenapa saya kata suruh kita berjamaah? Belum habis lagi. Dah habis ni? Astagfirullah, habis, mak. Okay, dah habis. Saya nak tutup satu. Tutup dengan berjamaah hari ini, biar sampai seluruh dunia lah saya punya cakap. Satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, lamma thaqula, ketika Nabi sakit, lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi dah datang sakit, washtadda bihi waja'uhu, dan sakitnya dah sangat sakit Nabi. Apa Nabi buat? Istazana. Nabi minta izin azwajah pada isteri-isteri dia. Ini Aisyah yang meriwayatkan. Masa Nabi sakit dan sakit yang bersangatan, Nabi minta izin pada isteri-isteri dia, wahai isteri-isteriku, wahai iswan, istu, isteri. Nabi minta izin semua sekali untuk apa? Untuk supaya dia fi ayyamurda, fi ayyamurda, di ketika sakitnya Nabi itu, fi baiti. Aisyah cakap, masa Nabi dah sakit sangat, Nabi mohon pada isteri-isteri lain
untuk Nabi diizinkan duduk di rumah aku, kata Aisyah. Untuk duduk di rumah aku untuk apa? Fa anna lahu fa kharajan Nabi. Dan duduk di rumah Nabi kenapa, tuan-tuan? Saya nak kata Nabi sangat menjaga solat berjamaah. Kalau di rumah yang jauh, ketika Nabi dah uzur gering, mungkin tak ada kemampuan untuk diri ke saf sembahyang. Tapi tuan-tuan, dalam hadis ini, fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap keluar ketika masuk waktu sembahyang. Nabi keluar daripada pembaringan dia. Kita pernah duduk kan dekat Madinah, Nabi ada di kiri kita kan dalam sembahyang. Okey, dia pintu bakar. Daripada pembaringan itu, Nabi nak pergi mihrab depan, bukan satu tempat yang dekat. Apa telah jadi pada diri Nabi? Maka fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajulain. Nabi tetap nak keluar juga. Nabi keluar di antara dua lelaki. Bainar rajulain, di antara dua lelaki. Bukan dia jalan dipimpin-pimpin, bukan. Tuan-tuan, dalam sirah yang lain, Nabi jalan dengan dua lelaki. Seorang lelaki iaitu bapa saudara, memang Nabi minta izin bantu. Tangan Nabi berada di bahu bapa saudara sebelah kanan, dan sebelah kiri tidak diriwayatkan siapa sahabat. Maka tangan sebelah kiri berada di bahu sahabat sebelah kiri. Apa jadi dengan Nabi? Jalan di antara dua lelaki. Takhutu rijlahu fil ardi. Apa maksud takhutu? Begini tuan, kaki Nabi, kalau dalam hadis, hingga terkesan di pasir, kaki Nabi terhirit terbalik. Takhutu, takhutu terbalik, bukan terhirit. Bukan jalan sebelah melangkah sebelah hirit sebelah, bukan. Ya Allah, itu takhutu rijlahu, terhirit kaki. Siapa orangnya yang kaki sampai terhirit untuk pergi ke saf sembahyang? Siapa tuan? Esok kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Kita nak jawab apa esok depan Nabi hari ini kalau dipanggil oleh Allah Ta'ala? Allahu Akbar, Allah. 5 kali tuan. Nak jawab depan Nabi apa? Nabi kata, aku pergi ke masjid, dua orang lelaki memapah aku, hatta takhutu rijlahu, sampai kaki tu, kata Aisyah, sampai nampak di pasir kesan hiritan kaki. Subhanallah, betapa punya kekuatan Nabi untuk solat berjamaah. Hari ni kita nak cakap macam mana hari ni kita sehat sangat. Yang ada kat sini insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih. Begitu dalam sejarah yang lain, tuan-tuan. Berjalannya Nabi di hirit itu selama 3 hari 2 waktu bersamaan dengan 17 waktu. 17 waktu bukan sikit. Nabi tak boleh jalan terhirit 17 waktu, bukan satu masa yang sikit. 3 hari 2 waktu perbuatannya begitu. Daripada sana pergi ke, ya Allah, begitu terhirit kakinya. Itu riwayat Aisyah. 17 waktu bersamaan dengan 3 hari 2 waktu. Nanti kita apa nak jawab depan Nabi? Kita kata, engkaulah aku, kita kata, engkaulah yang aku cinta, engkaulah sunnah, engkaulah yang aku ikut. Apa kita nak jawab depan Nabi nanti kalau kita hari ini tak dapat amal satu sunnah yang Nabi tak pernah tinggal solat berjamaah? Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan sedikit sebanyak untuk pertemuan kita hari ini. Maaf ya kalau terkasar bahasa, saya tak pandai cakap lah. Kasar bahasa, kasar betul. Yalah. Oh, coba. Orang Melayu mungkin bahasa lembut sikit. Lagi kalau jawab halus lembut, ya. Minta maaf. Oleh kerana saya banyak salah, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita beri hidayah untuk kita dapat amalkan. Mudah-mudahan di pertemuan kita ini Allah Ta'ala beri maghfirah kepada kita, dan insya-Allah asbabnya kita ada dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala juga ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.